快去！传闻中藏有上古宝物的梦，这是谁的？这是满营上古太初之阵，竟然这破了！归墟，装巨灭！啊， Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Dewasu yang agak telat karena kita kedatangan Tongho baru yang mantap tadi ya kan, dari pagi sampai sore. Jadi Lorsu yang kita harus rilis agak malam nih guys. Oke, karena udah pada nungguin, Mimi sedikit saja membahas yang akan terjadi hari ini. Itu di part 177 episode 179 Lian Chi Shuanian, kita semua bakal menyaksikan gimana Dewa Suyang bertarung melawan beberapa musuh yang akan mencoba membantai dia. Bahkan akan ada formasi besar yang katanya nggak bisa dipecahkan oleh siapapun akan coba Suyang buka guys dengan kekuatannya. Tapi apa isi dari formasi segel itu ya? Ini bakalan seru. Jika lo kita melihat dari part kemarin, kita semua sudah menyaksikan si kebaikan ngelawak ya guys. Kita semua mengira ketika Cao Feng sampai ke Sekte Tianlan yang berada di wilayah Dewa, dia tuh bakal langsung menghancurkannya guys. Tapi karena ada anak kecil, niatnya itu harus diurungkan. Ujung-ujungnya dia harus berakting menjadi murid baru untuk masuk ke Sekte Tianlan. Nah di sana dia melihat gimanakah tindakan dari para muridnya Suyang yang baik sekali, membantu yang kesulitan, bahkan menjamu dirinya sebagai murid baru. Sialnya dia pertama kali datang itu harus mencoba makan makanannya Qin Shu, yang dimana kita semua tahu masakan dia tuh gak bisa dimakan guys. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah bercerita begitu banyak, Man Ying kecapean dia. Nggak kuat lagi menceritakan sampai berjam-jam lamanya. Pusing pada dia, guys. Mei sampai bertanya langsung apa yang sebenarnya leluhur Su yang pengen tahu. Kenapa semuanya itu harus diceritakan? Tapi tiba-tiba Su yang menjawab kenapa masih tidak datang. Tentu membuat Man Ying bingung dong apa maksudnya coba. Tapi gak lama dari itu muncullah bawahannya Man Ying. Dia datang dengan begitu murung guys. Oh, yang ternyata yang Suyang maksud yang gak datang itu adalah dia. Si bawahan tidak mendapatkan informasi terkait siapakah yang sudah menghancurkan wilayah Dewa Anhun. Tapi yang dia dapat ada kekacauan di arus bintang. Dan makam Dewa Bunga Agung itu sudah muncul. Dimana katanya di dalam makam itu terdapat harta kuno guys. Mendengar kata harta, Su Yang langsung bangun dan ingin pergi melihatnya. Ya, giliran harta aja, langsung gas dia ya kan. Singkat cerita, mereka sampai keluar makam Dewa Bunga. Di sana sudah ada formasi kuno yang sangat kuat. Ada dua orang yang berasal dari sekte yang berbeda-beda. Mereka memperebutkan makam ini. Siapa yang sampai duluan, dialah yang dapat. Tapi masalahnya, nggak ada satupun dari mereka yang bisa membuka formasi ini, guys. Jadi siapa yang dapat coba jadinya, kan? Man Ying pun turun tangan dan menyuruh mereka untuk berhenti berdebat. Karena mau gimana pun, makam Dewa Bunga ini cuma bisa dibuka dengan kunci dari segel Dewa Bunga itu sendiri. Jadi sia-sia saja mereka berdua berdebat gitu. Su Yang percaya dia bisa membukanya tanpa kunci. Main pun menjelaskan guys. Makam Dewa Bunga ini disegel dengan 36 formasi dan 72 larangan di dalamnya. Jadi satu-satunya cara yaitu dengan menggunakan kuncinya. Bahkan pembuat dari formasi ini aja nih gak bakal bisa membukanya tanpa kunci. Tapi si Su Yang gak peduli guys. Dia perlahan maju dan ingin membukanya dengan tangan kosong, alias menggunakan kekuatannya saja. Itu pun membuat kedua kroco auto tertawa.
Tapi mereka tidak membiarkan Su Yang maju begitu saja dan ingin membantainya, guys. Main turun tangan untuk melawan mereka, sehingga terjadilah adu kekuatan di antaranya. Kedua Kroco menganggap si Man Ying ini konyol. Masa sebagai seorang ketua organisasi yang memiliki nama, tapi dia tunduk sama seseorang yang lemah seperti Su Yang, cuma di tahap pemurnian Qi. Sayang sekali Man Ying tidak mampu bertahan. Su Yang menggunakan satu jarinya membuka formasi di sana secara paksa dan tuar. Dalam hitungan detik, formasi yang segel yang dikenal tidak bisa dibuka tanpa kunci itu langsung terbuka, guys, oleh seseorang di tahap pemurnian Qi. Hehe. Membuat mereka semua terkejut. Jadi ini ya kekuatan dari leluhur Su Yang, kata si Man Ying. Mendengar kata leluhur Su Yang, salah satu Kroco mengingat kalau dia merupakan Su Yang yang sudah menghancurkan wilayah dewa tanpa batas. Nah lo, udah sadar tapi telat, guys. Su Yang pun menjentikkan jarinya, bagi siapapun yang berani melukai orangku, maka akan kuberi kalian kehancuran jiwa dan tuar. Kedua Kroco pun auto hilang jadi debu, guys. Mantap. Tapi gak lama dari itu, muncullah orang lain lagi. Dia merupakan kaisar ratusan wilayah yang disebut juga sebagai Pai She Wang. Pai She Wang ini sudah memiliki anak laki-laki sebanyak 100 anak. Nah, pemilik wilayah Dewa Anhun yaitu Pai Yuanzi yang sakit-sakitan kemarin itu merupakan anak ke-100-nya, guys. Buset, anaknya banyak bener, guys. Gimana cara bikinnya coba? Pai She Wang ini sangat kuat. Dia mengenali Man Ying dan memberikan sedikit rasa hormat. Dan ternyata Pai She Wang memiliki kunci untuk membuka makam Dewa Bunga, guys. Dia mengajak Man Ying untuk masuk ke dalam bersama mencari harta. Yang dia incar merupakan daun kejantanan. Mau nambah anak lagi nih si kakek nih. Tapi kan makamnya sudah dibuka duluan sama si Su Yang. Maya terus berpikir, masalahnya Pai She Wang ini terkenal sebagai orang yang pendendam. Dia takut kalau menolak tawaran itu, guys, nanti bisa-bisa ke 99 putranya akan turun tangan untuk memantai dirinya. Tapi dia masih percaya kepada Su Yang, sehingga Man Ying menolak tawarannya Pai She Wang. Dan benar aja, si kakek tua pun langsung murka. Kedua anaknya turun tangan untuk menyerang. Tapi Su Yang hanya dengan satu tatapan tuar, langsung terhenti di atas langit dan dipentalkan. Nah lo. Pai She Wang bertanya-tanya siapakah Su Yang, guys. Yes, dia adalah penguasa sekte Tianlan yang berada di wilayah Dewa Tanpa Batas, atau sekarang kita sebut sebagai wilayah Dewa Tianlan. Mendengar nama Dewa Su Yang, Pai She Wang tertawa keras. Dia juga merasakan aura Su Yang itu mirip dengan yang ada dia rasakan di wilayah Dewa Anhun. Sehingga Su Yang mengira kalau Su Yang lah orang yang sudah membantai putra ke-100-nya. Su Yang pemurka, guys, karena dia udah tua, sulit membuat anak yang ke-100. Hahaha, iya juga sih. Udah lemes gitu ya kan, berdiri aja sulit. Sulit dia buat anaknya nanti. Dengan penuh murka, Su Yang mengeluarkan kekuatannya. Ini merupakan kekuatan ilahi kebahagiaan dan kematian. Dalam formasi kekuatan milik Su Yang, itu menuliskan nama-nama anaknya yang dari awalnya 100 sekarang berubah menjadi 99. Lo, ternyata di sini dia cuma pengen pamerin total anak yang dia punya, guys. Mimin kira kekuatan macam apa ya kan? Su Yang merasa bosan pun meninggalkannya dan memutuskan masuk ke dalam makam Dewa Bunga. Su Yang sempat bingung, kenapa mereka bisa masuk tanpa menggunakan kunci? Kedua anaknya juga ikutan mencoba masuk, tetapi langsung terbantai oleh formasi di sana.
Jadi si Suyang mengaktifkan kembali formasinya supaya mereka tidak bisa masuk, guys. Shuang pun murka buka main, dia berteriak memastikan akan membuat wilayah Dewa Tianlong hancur sehancur-hancurnya. Bahkan si Suyang akan dihancurkan. Nah, jadi guys, sebenarnya yang Shuang rasakan aura dari kematian anaknya yang ke-100, tepatnya di wilayah Dewa Anhun, itu sebenarnya bukanlah tindakan Suyang, melainkan tindakannya si Cao Feng. Cao Feng memiliki aura yang sama dengan Suyang karena mereka berdua sama-sama berasal dari sekte Tianlong. Jadi kekuatan dan tekniknya itu mirip-mirip, guys. Makanya dikira Suyang yang melakukannya, padahal bukan. Si Cao Feng lah pelakunya. Nah, kita lihat Cao Feng bakal menyerang sekte Tianlong di episode selanjutnya ataukah tidak. Langsung saja, guys. Untuk spoiler part 178 Lian Shi Shuanyan, kita semua bakal melihat Cao Feng akhirnya menunjukkan kekuatannya, mulai menghancurkan sekte Tianlong sampai sehancur-hancurnya. Bu Fan yang sudah lolos, dia pun segera pergi ke sana, berusaha menghentikan dia, guys. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Dengan penuh murka, Bu Fan memanggil sosok tubuh raksasa. Sementara Cao Feng, dia membalas, "Jika kau ingin membantaiku, maka silakan coba saja." Wow. Di sisi lain, Suyang masuk ke dalam makam Dewa Bunga. Di sana ada formasi misterius. Dan apa yang dia temukan, guys? Ternyata di sana ada makamnya murid sekte Tianlong. Apa? Kok bisa? Siapakah itu yang dimakamkan di situ? Apakah Suyang mengenalnya? Dan kenapa dia dimakamkan di sini, guys? Ini pertanyaan baru nih, misteri baru yang tentunya harus diungkapkan. Mei makin gak sabar melihat Cao Feng bertemu dengan Suyang, yang tentunya ini bakalan seru pertarungan antar mereka berdua. So, kita tunggu lagi di hari Sabtu untuk part 178 Lian Shi Shuanyan, 100,000 Years of Revining Qi atau 100,000 Tahun Pemurnian Qi. Satu hal yang pasti cuma di sini ya, guys, Kubi Movie. Thank you buat kalian semua menonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.